Hari ini kita membahas tentang aspek teologi dalam Islam. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Hari ini, tentang aspek teologi dalam Islam, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu pengertian teologi. Jadi, teologi ini berasal dari bahasa Yunani, teos itu artinya Tuhan, logia artinya kata-kata, ucapan, atau wacana, sehingga teologi ini biasa disebut sebagai ilmu agama yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Sementara, kalau teologi Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau ilmu pengetahuan tentang ketuhanan yang berhubungan e, secara rasional gitu ya terutama e, terkait dengan ajaran agama Islam. Nah, ruang lingkup teologi Islam ini yang pertama dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau e, biasa disebut dengan istilah mabda. Kemudian e, membahas juga bagaimana hubungan Tuhan dengan alam semesta e, serta hubungannya dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dengan Allah seperti Rasulullah, malaikat dan kitab-kitab suci. Kemudian yang ketiga, teologi Islam ini membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan sam'iyat. Sam'iyat ini diperoleh melalui sumber terpercaya yaitu Al-Qur'an, hadis, misalnya informasi tentang hal-hal yang gaib ya yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Kita meyakini bahwa ada alam di dalam kubur, gitu. Kemudian ada azab di dalam kubur. Kemudian kita meyakini bahwa akan ada kebangkitan di padang masyar, ada alam akhirat, ada ars, ada lauhil mahfudz dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa manfaat ketika kita mempelajari teologi Islam, tentu saja meningkatkan keimanan kita. Memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran-ajaran, kemudian memberikan fondasi keimanan, mengamalkan ajaran Islam dengan lebih baik lagi, memberikan arahan dan petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, apa saja pembahasan teologi Islam? Sumber-sumbernya itu ada dua macam. Yang pertama, sumber ideal. Nah, sumber ideal dalam Islam tentu saja Al-Quran dan Hadis, karena di dalamnya memuat data. Yang berkaitan dengan objek kajian dalam ilmu tauhid, nah, misalnya semua amal soleh yang dilakukan dengan ketulusan hanya akan diterima oleh Allah apabila didasari dengan akidah Islam yang benar. Nah, jadi, meskipun orang itu berbuat baik, tetapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka itu tidak diakui. Nah, karena penyimpangan dari akidah yang benar berarti penyimpangan dari keimanan yang murni dari Allah. Penyimpangan dari keimanan ini berarti kekufuran kepada Allah. Sedangkan Allah tidak menerima amal baik yang dilakukan oleh orang kafir, berapapun banyaknya amal yang dia kerjakan. Nah, contoh nih, uh, kalian kenal Putri Diana almarhum, Lady Dai? Kenal bu? Hmm, kalian sudah lahir belum waktu itu? Belum. Belum ya, belum, tapi. Belum belum lahir tetapi uh, cukup famous ya kisah-kisah tentang Lady Diana ini kemudian mungkin juga mengenal Bunda Teresa pernah dengar kata Bunda Teresa hampir belum. hampir sama belum. kebaikannya belum. dengan Lady Diana ya jadi mereka ini uh, baik Bunda Teresa maupun Lady Diana ini adalah tokoh yang uh, mendunia ya kebaikannya itu diakui oleh seluruh dunia Uh, mereka ini uh, mem, apa namanya mempunyai perhatian yang lebih kepada orang-orang yang kurang beruntung misalnya kepada anak-anak yang uh, apa yang yatim, anak-anak yang terlantar, orang-orang uh, yang menderita penyakit uh, menular dulu itu HIV itu uh, dijauhi oleh masyarakat, di apa istilahnya diasingkan gitu ya tetapi uh, Bunda Teresa dan Putri Diana ini tidak segan-segan mereka mendekati orang-orang yang bahkan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian mereka rajin menyantuni, pokoknya amal baiknya itu sangat banyak gitu ya dan terkenal gitu ya ketulusannya itu diakui oleh seluruh dunia karena sering diliput oleh berbagai pemberitaan juga bahkan Lady Diana sampai sekarang walaupun dia Uh, sudah wafat puluhan tahun yang lalu tetapi masih ikonik gitu ya kebaikannya itu masih uh, apa sampai sekarang ini masih terngiang-ngiang ya uh, sungguh sosok yang ideal cantik baik hati gitu kan kaya famous uh, tetapi meskipun dia baik berbuat banyak terhadap uh, masyarakat uh, lintas lintas bangsa ya tidak hanya di Inggris saja tetapi juga dia si Lady Day itu ke seluruh dunia dia suka melakukan kunjungan ke Misalnya anak-anak yang kelaparan atau yang terkena bencana dan lain sebagainya dia selalu mengunjungi dan memberikan santunan ya nah, itu terkenal sekali gitu selalu diliput media jadi media darling istilahnya bahkan sampai sekarang ini masih terngiang-ngiang sosoknya gitu ya tetapi karena dia tidak apa akidahnya itu bukan Islam kalau menurut teologi Islam ini tidak diakui oleh Allah gitu ya. Semua amal soleh yang dilakukan oleh ketulusan ini hanya akan diterima oleh Allah jika didasari dengan akidah Islam yang benar. Jadi sebaik apapun, sesoleh apapun, kalau dia tidak memeluk agama Islam, tidak percaya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, ini tidak diakui gitu ya karena yang paling menyimpang dari akidah adalah keimanan gitu ya karena dia tidak beriman kepada Allah jadi ya ibarat kata sia-sia gitu ya kebaikannya itu. Itu kalau versi teologi Islam. Nah, kemudian sumber pembahasan teologi Islam yang kedua ini sumber historik. Jadi sumber historis ini perkembangan pemikiran berkaitan dengan kajian ilmu tauhid baik yang terdapat di kalangan internal umat Islam maupun pemikiran eksternal yang masuk ke dalam Islam. Nah ini kaitannya dengan sejarah ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam ini kan sudah menyebar ya. Bahkan sejak masa Rasulullah juga kan beliau sudah melakukan dakwah, mulai dari keluarga terdekat, sahabat-sahabat, kemudian masyarakat di sekitar Arab sampai ke tempat yang jauh dan ini dilanjutkan oleh Hulafur Rasidin ya penyebaran Islam ini. Nah sehingga dalam proses penyebarannya ini ajaran-ajaran Islam ini bersentuhan dengan ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran lain ya misalnya kalau di sini dicontohkan Persia dan Yunani jadi misalnya kalau di Yunani itu yang terkenal kan filsafatnya sehingga bahkan yang berkembang di awal itu kan filsafat itu filsafat Yunani ya nah setelah itu kan diadopsi filsafat Yunani itu diadopsi ke dalam Islam menjadi filsafat Islam gitu itu salah satu contoh pemikiran yang diadopsi oleh pemikiran Islam gitu ya nah tetapi kemudian dalam perkembangannya ini akan ditemukan ya berbagai macam dokumen metode mana yang lebih otentik, mana yang asli gitu ya dari pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi ada ada beberapa tadi ya sumber pembahasan teologi Islam. Nah, apa latar belakang lahirnya teologi Islam pada masa setelah Rasulullah wafat ini kan muncul beberapa aliran ya diantaranya aliran Syiah, aliran Hawari, Murjiah, Najaria, Jabaria, Musabdiha, ada Mu'tazilah, ada Ash'aria, ada Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan Maturidiyah. Nanti akan saya bahas beberapa diantaranya ya sekedar membuka wacana kita bahwa di dalam Islam itu ada beberapa aliran gitu. Nah persoalan politik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ini berkaitan dengan perebutan kekuasaan yang akhirnya diselesaikan dengan jalan arbitrase oleh kaum Hawaris ini dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah ini saya mengupas sedikit, mengulik sedikit gitu ya tentang aliran-aliran dalam Islam. Yang pertama aliran Hawaris. Aliran Hawaris ini merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib ya, tetapi akhirnya meninggalkan kelompoknya gitu, meninggalkan kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib ini karena tidak setuju dengan sikap Khalifah Ali bin Abi Tholib yang menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa tentang Khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ini kaitannya dengan sejarah Islam ya. Jadi semua ilmu-ilmu itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, salah satu pandangannya misalnya terkait orang yang melakukan dosa besar. Kalau menurut aliran Hawaris Orang beriman, ya, jadi dia beriman kepada Allah, tetapi tetap melakukan dosa besar. Kan, e, di dalam ajaran Islam itu, kan, sudah disampaikan gitu, ya. Mana yang termasuk dosa besar, mana yang termasuk dosa e, dikatakan dosa kecil, gitu, ya? E, kalau dosa besar itu tidak boleh, atau haram dilakukan, gitu, ya. Tetapi, sudah tahu dia kalau dosa besar itu haram untuk dilakukan, kemudian orang itu tetap melakukan dosa besar. Nah, menurut Hawaris. Jika seseorang ini tidak berhasil membuktikan imannya dalam bentuk menghindari perbuatan dosa tersebut, maka diterapkan hukum kafir gitu. Jadi kan tadi sudah tahu itu dosa besar, tapi masih dilakukan. Nah, berarti kan dia nggak terbukti beriman. Kalau orang beriman itu kalau sudah tahu dosa ya dihindari gitu kan. Jadi melakukan yang diperintahkan dan menjauhi larangannya gitu. Tetapi ketika ada orang Islam tetap melakukan dosa besar. Nah, maka itu dihukumi kafir, dan eh, sanksi dari hukum eh, kafir itu bisa dibunuh. Itu kalau menurut aliran hawariz. Nah, di antara tokoh hawariz, namanya Abdullah bin Wahab al Rasidi dengan Urwah bin Hudaid Kemudian ada aliran murji'ah. Nah, aliran murji'ah ini artinya kaum yang memberi harapan atau raja bagi orang yang berbuat dosa besar. Nah, aliran ini muncul di Damaskus akhir abad pertama Hijriah dinamakan Murjiah karena artinya itu menunda atau mengembalikan. Jadi terkait dengan yang dosa besar tadi, kalau menurut aliran Murjiah, orang mukmin yang berbuat dosa besar bahkan sampai dia wafat tidak sempat tobat. Nah, ini orang yang berdosa ini tidak dihukumi sekarang, tidak dihukumi di dunia, tetapi dikembalikan saja urusannya kepada Allah gitu ya. Jadi biarkan Allah yang menentukan apa hukumannya di akhirat. Nah, itu menurut versi aliran Murji'ah. Kalau yang tadi di awal itu kan dia ekstrim ya. Jadi kalau menurut Khawaris, kalau berdosa besar ya harus dibunuh sekarang gitu hukumannya di dunia. Sementara kalau aliran Murji'ah, orang yang berdosa besar sampai matinya dia belum tobat maka ya terserah Allah aja deh mau dihukum apa gitu kira-kira seperti itu ya nah kemudian ini masih aliran murjiah nah menurutnya pengakuan iman seseorang itu cukup di hati gitu jadi tidak dituntut membuktikan keimanannya dengan perbuatan jadi di dalam hatinya dia meyakini bahwa Allah itu esa Rasulullah itu adalah pembawa risalah nah udah cukup di situ jadi tidak dituntut untuk membuktikannya dengan perbuatan-perbuatan. Nah, selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang mukmin yang berbuat dosa besar ini tidak tergolong kafir. Gitu. Hukuman terhadap perbuatan ini ditangguhkan di akhirat, dan hanya Allah yang berhak mendukungnya. Kemudian ada beberapa tokohnya, namanya Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib, kemudian ada Abu Hanifah, ada Abu Yusuf, lalu aliran Mu'tazilah, Nah, aliran Mu'tazilah ini dikatakan sebagai aliran teologi yang dekat. Jadi dia ini dekat dengan kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama. Pada dasarnya, aliran ini memiliki aturan esensi berpikir yang terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, Mu'tazilah ini mengakui bahwa setiap lapisan ini memiliki logika berpikir sesuai dengan kodrat sendiri. Jadi setiap orang itu punya logika berpikir masing-masing. Kemudian yang kedua, aliran Mu'tazilah ini mengakui kebenaran dari lapisan lain dapat diterima melalui keyakinan atas dasar otoritas aturan berpikir. Lalu yang ketiga, aliran Mu'tazilah mengakui bahwa lapisan realitas tersebut merupakan kesatuan dasar Tuhan yang diterima dalam Islam. Jadi aliran ini tidak menetapkan hukum kafir bagi pelaku dosa besar ya, tokohnya misalnya ada Imam Abu Hasan Al ashari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi. Kemudian ada aliran Maturidiyah. Nah, kalau aliran Maturidiyah ini didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al Maturidi. Jadi nama Al Maturidiyah ini dinisbatkan kepada nama ini, Abu Mansur Al Maturidi ini. Ini merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional tradisional dia hidup di tengah iklim yang penuh perbedaan pendapat antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah tadi mengenai kemampuan akal manusia. Nah, kalau mengenai perbuatan manusia, aliran Maturidi ini berpendapat manusia itu bisa berbuat sekehendak hatinya, gitu ya. Jadi bebas berbuat, bebas bertindak dan perbuatannya itu tidak dapat disandarkan kepada Tuhan. Menurut Maturidi, kekuasaan Tuhan itu terbatas karena adanya janji-janji Tuhan dan Tuhan itu harus menepati janjinya sesuai dengan pernyataan Tuhan sendiri. Jadi kalau di uh, ini agak menuntut gitu ya. Kan uh, kalau kita baca Al-Qur'an itu kan ada ada apa? larangan, ada tuntutan gitu ya. Misalnya kalau orang yang berbuat baik maka dijanjikan akan mendapat pahala uh, dan dijanjikan akan mendapat surga. Nah, ini kalau menurut Maturidi Kekuasaan Tuhan itu terbatas karena adanya janji-janji Tuhan, dan Tuhan harus menepati janjinya sesuai dengan pernyataan Tuhan sendiri. Ini menurut Maturidiyah. Kemudian, ada aliran Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Nah, Ahlu Sunnah Wal Jamaah ini termasuk yang banyak dianut oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Ya, jadi Ahlu Sunnah Wal Jamaah ini adalah golongan yang mengikuti sunnah Nabi. Sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwa golongan yang selamat dan akan masuk surga adalah golongan yang mengikuti apa yang Rasulullah kerjakan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ada empat sumber hukum, ya, yang dianut oleh kalangan wal Jamaah. Yang pertama, sumber hukumnya itu Al-Quran, kemudian hadis Nabi, ijma' ulama, atau kesepakatan para ulama mengenai aturan pertimbangan hukum kemudian juga kias ya. Kias ini penyamaan hukum suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kejadian yang sudah ditentukan hukumnya karena e, berbeda zaman ya. Pada masa lalu misalnya kemajuan teknologi belum terlalu pesat gitu ya. Kalau dulu contoh misalnya pernikahan ijab kabul itu e, ya masih apa? ada ada pengantinnya, ada orang tuanya, ada saksinya, ada penghulunya gitu ya, ijab kabul secara live gitu, secara di tempat bersamaan. Tetapi sekarang dengan kondisi yang yang apa, kadang-kadang pernah saya melihat ya, ada yang jauh, misalnya ada yang sedang menjadi TKI di luar negeri, kemudian dia ingin menikah gitu, itu pernah juga dilakukan secara Online, misalnya via apa, conference gitu ya, video conference yang berbasis conference. Kalau sekarang mungkin seperti Zoom gitu ya. Nah, itu, nah, untuk menentukan hukumnya itu nanti itu biasanya diminta pertimbangan kepada ulama, boleh atau tidak gitu. Atau misalnya ada kemajuan uh, teknologi yang lain uh, dulu, hukum tentang cloning belum ada karena waktu itu ilmu belum sampai sejauh itu, tapi sekarang berkat uh, kecanggihan itu kan ilmu berkembang dengan pesat gitu ya dan itu di di ini di apa ketentuan hukumnya gitu ya di dasar hukumnya itu seperti apa pertimbangannya bagaimana karena pada masa lampau pada masa rasulullah itu belum ada kejadian seperti itu nah itu kira-kira itu pertimbangan dari Ahlus sunnah wal jamaah untuk menetapkan empat sumber hukumnya jadi ketika menghadapi satu fenomena permasalahan di dalam keumatan yang pertama dilihat dulu di dalam Al-Quran seperti apa Menurut hadis Nabi, bagaimana kemudian kalau tidak ditemukan, bagaimana ijma' kesepakatan ulamanya mengenai suatu pertimbangan hukum dan bagaimana kiasnya penyamaan hukum yang belum ada ketentuan hukumnya pada masa lampau dengan kejadian yang ada pada saat ini. Jadi, ini yang menjadi dasar hukum bagi kalangan Ahlu sunnah wal Jamaah. Nah, ini beberapa tokohnya, misalnya ada Abu Hasan al Ashari. Ini nama lengkapnya Abu Hasan Ali ibn Ismail bin Abi Bashar. Panjang ini ya binnya ya. Nah ini beliau lahir di Basrah atau Irak sekitar tahun 260 ya sampai tahun 324 Hijriah. Kemudian ada Abu Mansur al-Maturidi. Imam Abu Mansur ini seorang ulama pembangun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian bagaimana metode pembahasan? teologi Islam. Yang pertama dengan dalil nakli. Nah, dalil nakli ini inti pokok ajaran Al-Quran itu kan pada dasarnya adalah tauhid. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus Nabi Muhammad agar menyadari, mendengarkan ketauhidan itu. Nah, karena itu ilmu tauhid di dalam Al-Quran ini diperjelas dan dipertegas oleh Rasulullah di dalam hadisnya ya. Nah, jadi kebutnian yang kedua adalah dengan dalil akli. Dalil akli ini adalah metode rasional. Dia satu cara menghindari keyakinan yang didasarkan atas taklid. Jadi kita tidak boleh taklid buta ya. Taklid buta itu artinya mengikuti satu pandangan tanpa difikirkan dulu gitu ya. Misalnya ada tokoh panutan kita terus kita ngikut aja padahal belum tentu benar gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi kita harus apa kalau dalam dalam beriman itu dalam beribadah itu tidak boleh taklit buta kita harus tahu dalilnya apa gitu ya kalau dalilnya mendukung ya bolehlah kita ikuti tokoh tersebut tapi kalau misalnya tidak ada dalil yang kuat gitu ya ya sebaiknya tidak usah taklit buta seperti itu gitu ya jadi para ulama setuju untuk melarang sikap taklit dalam beriman diharuskan orang tersebut melakukan penalaran yang baik ya dengan menggunakan dalil akli maupun dalil nakli, kemudian tadi kan kita sudah melihat bahwa di dalam Islam itu banyak sekali perbedaan-perbedaan pandangan, ada banyak aliran di dalam Islam. Nah, bagaimana sih kita menyikapi perbedaan paham teologi? Ya, nah, yang pertama kita selalu berusaha mencari titik temu, jadi jangan selalu mencari-cari kesalahan, jangan mencari-cari perbedaan. Bukankah di dalam Islam itu dikatakan bahwa perbedaan adalah rahmat? Nah, contoh nih, misalnya di di Indonesia deh, di Indonesia ini uh, ormas Islam yang besar apa? Ada dua yang banyak penganutnya di Indonesia. Ada nah, Ulama sama muhammadiyah bu. Nah, nah, Datuk ulama sama muhammadiyah. Kadang-kadang suka berbeda nggak dalam uh, pelaksanaan atau pengamalan ibadah? Suka bu. Iya. Nah, misalnya apa perbedaannya? Dari lebaran. segi kunut. kunut. Nah, kunut. Nah, kunut. beda hari, Bu. Tahlil, Ibu. Ya, satu-satu yang kunut bedanya apa? Kalau Mama dia pakai eh Mama dia nggak pakai kunut. Nanda tuh lama pakai kunut. Oke. Okay. Terus tadi perbedaan apa lagi selain kunut? Hari Kuntut Lebaran yang kadang lebih luan. Nah, hari Lebaran. Hari Lebaran kadang-kadang nggak -kadang bareng gitu ya. Nah, jadi, dia lebih duluan mama dia biasanya. Ya ketika kita melihat perbedaan-perbedaan gitu ya jadi kita jangan selalu menyalahkan kita tidak boleh menyalahkan tetapi kita berusaha mencari titik temu gitu ya mencari titik temunya yang paling baik adalah menurut saya misalnya pakai kunut dengan nggak pakai kunut kita tanyakan masing-masing kan punya dalil ya gitu ya selama ada dalilnya itu tidak masalah bukankah di dalam Islam juga ada beberapa mazhab ya di Indonesia ada yang mayoritas digunakan mazhab apa Safi'i, Mazhab okay. Syafi'i gitu ya. Nah meskipun kita menggunakan Mazhab Safi'i, ketika ada uh, penganut Islam yang menggunakan Mazhab lain, kita tidak boleh menyalahkan, gitu ya. Selama dia masih uh, menjalankan ibadah Islam, kemudian ada dalilnya, ya tidak masalah, gitu ya. Jangan, jangan akhirnya gontok-gontokan, gara-gara kunut nggak kunut, gara-gara beda hari Lebaran, nggak nggak masalah, karena mereka punya dalilnya masing-masing, gitu. Kalau kalau Muhammadiyah dia punya hitungannya tersendiri, kalau NU punya hitungannya tersendiri selama mereka meyakini dan bisa mempertahankan serta mempunyai dalil dari sikapnya itu ya tidak masalah gitu ya. Yang salah adalah orang yang tidak melakukan ibadah. Nah, jadi sibuk menyalahkan orang yang kunut tidak kunut padahal sendirinya nggak sholat. Nah, itu yang salah gitu ya. Nah, jadi selama dia menjalankan ibadah Islam kemudian sesuai dengan dalil ya karena di dalam ajaran Islam juga kan ada beberapa mazhab itu tidak tidak apa-apa gitu. Nah, kemudian mengedepankan toleransi dan tenggang rasa gitu. Ketika misalnya kita sedang dalam perjalanan dia biasanya menganut aliran NU kemudian suatu saat dia sholat di tempat yang mayoritas adalah misalnya lagi mudik gitu ya. Nah, di tempat mudik itu dia sholat di tempat yang masjidnya itu Uh, pelaksanaan ibadahnya Muhammadiyah tidak pakai kulut. ya nggak apa-apa ikuti imam aja gitu toleransi gitu ya itu kan tidak menyalahi juga nah kemudian berdialog dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita nah berdialog ini ya saling mengemukakan inilah apa dalilnya gitu kan uh, saling mencari titik temu tapi bukan untuk uh, saling gontok-gontokan gitu ya nah itu uh, cara kita menyikapi perbedaan paham dalam teologi Islam Demikian apa yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang aliran-aliran dalam Islam dan menambah keimanan kita untuk lebih bertakwa, untuk lebih meningkatkan keimanan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah Islam. Terima kasih atas perhatiannya.